Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi gerbang logika. Nah, untuk bagian kali ini kita akan bahas tentang gerbang NAND atau not AND. Gerbang not AND ini memiliki simbol seperti ini ya. Jadi simbolnya mirip dengan simbol AND, tapi di outputnya ini terdapat lingkaran tanpa arsiran. Nah, simbol not AND ini merupakan gabungan dari simbol AND dan not. Jadi ini simbol AND, ini simbol NOT, digabungkan sehingga terbentuklah simbol NOT AND. Nah, untuk rumus pengoperasiannya, jadi rumus AND-nya diisi garis di atasnya. Jadi A, B, inverter. Jadi ada garis yang berarti inverter atau NOT gitu ya. Nah, karena NOT AND inilah inverter dari AND, maka untuk tabel kebenarannya berarti tinggal di inverter aja. Nah, awalnya bahwa dalam N, kata kunci di N itulah dia akan bernilai 1 pada saat kedua inputnya sama dengan 1. Nah, sehingga sekarang kalau kita kunci dibalik, not N akan bernilai 0 pada saat kedua inputnya bernilai 1. Nah, selain itu maka nilai dari not N adalah 1. Jadi untuk input-input yang lain outputnya 1, kecuali kedua inputnya 1 maka outputnya sama dengan 0. Oke, demikian ya untuk tabel kebenaran dari not AND. Nah, untuk simulasinya silahkan perhatikan simulasi dengan aplikasi logisem berikut. Oke, untuk simulasi dari gerbang NAND atau not AND itu yang merupakan inverter dari gerbang N, jadi hasilnya adalah kebalikan dari N. Nah, tadi dalam gerbang N pada saat inputnya keduanya nilainya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dia hanya bernilai 1 pada saat kedua inputnya 1. Tapi sekarang karena ini adalah not N, jadi pada saat keduanya ini 1, maka hasil akhirnya adalah 0 atau outputnya 0. Nah, kalau ini kita ubah, misalnya salah satu saya ubah jadi 0, maka outputnya 1. Saya balik yang bawah 0, outputnya juga 1. Dan kalau keduanya saya ubah menjadi 0, outputnya juga sama dengan 1. Jadi nanti dari 4 kemungkinan 3 akan bernilai 1, dia akan bernilai 0 pada saat keduanya ini 1 dan posisi yang lain akan bernilai 1. Oke, demikian ya untuk gerbang not AND. Semoga bermanfaat. Terima kasih.